duduk tengok dalam ni tau. Ha, ha, eh, burung cakap tau. Dia panggil abah, abah pandai tau. Oi, aku burung cakap dia pandai. Pandai tau. Aku dulu biasa belah burung malah kebau. Ha? Aku, ha, orang kata burung belah burung malah kebau ni. Ha, ha. Kalau nak bagi dia bercakap, ha? Ambil lidah dia kikis dengan cincin sosok. Kita tak tahu amat semua. Aku kikis lidah sampai putih. Aduh. Haram tak cakap. Ini, ni ada satu cerita. Cerita pendek lah. Apa nama dia ada dalam di negeri Arab. Di negeri Arab. Raja Arab ni. Dia nak cari siapa cerita yang pandai, yang pandai buat cerita, yang paling pemburuk. Oh, ada juga lah. Oh, hadiah kerajaan Raja Arab bagi 2 juta apa? Ria. Hadiah nombor 1, pemenang cerita muhung. Raja bagi 2 juta ria. Besar. Besar kalau di Malaysia besar. Aduh. Jadi semua orang masuk. Hak mana kaki muhung dalam tu? Dalam negeri Arab tu. Semua masuk macam ni. Dia tak kira bahasa apa pun. Tak kira. Semua boleh masuk. Aduh. Jadi khani tu, khani raja tu impun borang tu dia. Borang untuk cerita muhung. Borang orang yang masuk tu, yang bagi nama. Aduh. Lepas tu. Tiba-tiba. Ada 3 orang raja tolak. Dalam banyak-banyak borang yang isi nak masuk pertandingan pertandingan cerita muhung ni. Cerita muhung ni. Ada 3 orang yang raja tolak. Macam apa? 3 orang. 3 orang ya. Dalam beribu-ribu apa nama yang masuk borang, yang borang tu. Dia tolak 3, 3 borang. Oi, pelik eh. Oh, macam apa? Tu pasal apa? Pasal 3 orang tu game politik. Oh, kiranya game politik tak mahu. Pasal politik tak mahu. Raja tak mahu. Pasal hak yang main kaki politik semua muhung. Pasal apa? Hak yang lain semua tu. Hak lain semua masuk cerita tu. Hak tu semua buat saya saja cerita muhung. Tapi puak ni, hak yang 3 orang ni memang ahli politik. Macam-macam menteri-menteri lah. Puak ni tak boleh masuk. Pasal dia puak ni memang latih pemuhung.